Sebaiknya justru sekarang inilah kita bermenung, bermenung membayangkan kemungkinan terpahit dari Pak Gebluk ini. Misalnya 6 tahun lagi baru selesai atau 10 tahun lagi baru rampung, pahit. Apa yang kemudian terjadi? Nah itulah, ayo kita renungkan bersama. Kalau berani kita self kritik. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu kita? Selama ini manusia ngapain sama alam? Kok alam ngasih isyarat, ngasih warning seperti ini? Level dunia, semua diperingatkan. Dan ketika diperingatkan, kita melihat bagaimana alam menghadirkan diri secara indah. Langit menjadi biru kembali. Kita menjadi mesra kembali dengan anak istri kita, dengan keluarga inti kita, berkomunikasi di rumah secara intensif. Jangan-jangan itu yang diinginkan alam kepada kita. Semua diperingatkan.